Halo, what's up? Welcome to I Got Your Back episode ketiga. Dia seorang musisi dan seorang fotografer pro. Dia potret wedding, potret, cover majalah, DLL. Yang menarik dari orang yang di episode ketiga kali ini, dia memulai karirnya beberapa tahun yang lalu sebagai fotografer itu digital. Tapi kemudian dia akhirnya memutuskan 2 tahun atau 3 tahun terakhir untuk fokus dan total di analog photography, baik itu 35 mili, baik itu 120 mili dan lain-lain. Kemudian siapa lagi? Selain musisi, dia motret analog juga. Dia juga punya tempat developing. Selain dia motret, tapi dia juga membangun komunitasnya. Udah pasti udah nebak nih siapa yang gue maksud. Dia seorang dokter bedah. Yes, we're talking about Dr. Tompi. Seorang fotografer luar biasa, seorang seniman juga yang luar biasa. Sudah mau merilis buku fotografinya yang kedua. Saya sudah lihat, nanti kalian juga bisa lihat di video ini karya-karyanya. Banyak hal-hal menarik yang gue dapat, yang kita juga bisa dapat dari interview kali ini dari Tompi. Terutama buat kalian yang masih motret analog sampai sekarang. Dan I Got Your Back ini, sekali lagi gue sampaikan, ini channel yang gue buat untuk teman-teman videografer, fotografer, dan lain-lain. Musisi juga. Di sini kita akan bongkar tas, kita akan lihat gear-gear apa yang teman-teman kita pakai. Walaupun memang ada yang bilang yang penting adalah the man behind the gun, tapi ini just itu cuma lihat-lihat aja. Siapa tahu gear-gear yang kita lihat dari tas teman-teman bisa menginspirasi kita juga, ya kan, untuk jadi cambuk buat kita untuk apa? Bisa berkarya lebih baik lagi. Oke, okay, enough bullshitting. Langsung aja yuk kita tonton I Got Your Back episode 3. Oke, sekarang kita ke tempat Tom. Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me? Mas Tompi, cerita yang sedikit dong, kapan mulai motret dan apa yang bikin Mas Tompi suka sama fotografi? Sebenarnya gue tuh senang motret, senang gambar. Ya, senang gambar itu mungkin dari 5-6 tahun yang lalu lah. Udah lama senangnya. Jadi kalau melihat gambar bagus tuh, wih, bagus ya gitu. Bukan gambar orang cantik ya. Nah, cuma nggak pernah kepikiran buat motret. Sampai suatu waktu gue kawinan, itu gue difoto sama David Ningga. Davi motret gue, terus gue ngobrol sama dia. Oh ternyata motret, gue ngeliat dia kerja, oh ternyata motret tuh begitu ya. Gitu, dan dari situ beberapa waktu kemudian gue telepon Davi, gue pengen beli kamera, gue pengen belajar motret. Bagusnya apa ya? Jawabannya itu ngeselin. Apa aja, semua sama, kata Davi. Ya, maksudnya sebagai orang awam ya. Right? Sebagai orang awam kan kita pengennya, ayo dong lo sebut satu merek, apa-apa. Jadi gue mulai dari situ, ternyata. Tapi dia nggak ngomong gitu, apa aja Tom gitu, suka terserah lo aja, sesuai budget aja, mau yang mana, sama aja kok. Awalnya gue ngerasa yang masa sih begitu, tapi semakin kesini, semakin rajin motret, gue jadi percaya benar ternyata emang begitu gitu. Emang nggak penting lo motret pakai apa, yang penting orang tahu mau ngapain gitu. Nah, jadi awalnya gue mulai digital dulu, gue beli Nikon itu, terus coba pakai, cuma yang nggak intens. Pakai seminggu terus lupa punya gitu. Pokoknya on off, tapi waktu itu udah mulai agak serius gitu, mulai ngerjain beberapa cover album teman-teman, bikin mulai belajar bikin video clip sendiri gitu. Cuma nggak setiap hari gue bawa kamera. Sampai satu waktu gue ikut sebuah komunitas baru, gue yang baru gabung sama mereka itu Leica, IDL, ID Leica. Nah di situ kenal banyak, ada Benny, ada Satyo, ada Pak Abi, ada Anti dan lain-lain. Nah begitu gue kenal mereka, itu mereka pakai Leica semua kan. Pertemuannya nggak sengaja, jadi waktu gue lagi main mobil-mobilan di Bandung, gue ketemu sama Satyo. Di atas meja gue ngeliat gini, kameranya lucu banget kayak kamera zaman dulu gitu. Mas boleh pinjam nggak? Boleh. Jadi gue pegang foto spread, gue liat, gila bagus banget. Itu benar-benar yang amazed gitu, sama bagus banget kini. Terus gue nanya, kok bisa gini ya? Iya, yeah, itu Leica, dia bilang gitu. Terus dia promosi lah tentang Leica itu gimana. Terus gue diliatin hasil foto dia waktu itu ke Tibet. Gue ngeliat, gila bagus banget. Ini udah lo edit, gila ya. Gue ngomong gitu, pasti udah lo edit. Enggak, tuh straight dari kamera gitu.
masa sih bisa begitu? Ya sebegitu gue penasaran, gue browsing, gue belajar. Itu di Bandung tuh. Dari Bandung pulang ke Jakarta, gue langsung ke salah satu toko kamera di JPC Kemang. Tapi gak ada barangnya, ternyata Mudi yang ada. Akhirnya gue beli lensa doang. Itu hal tertolol yang gue pernah kerjain. Gue datang ke toko kamera, gue beli lensanya tok. Gue beli lensa Micron 28, gue ingat banget. Mudi belum punya. Pulang dalam karena gak yang gue mau gak ada. Gue nyari M9 waktu itu gak ada. Dalam perjalanan pulang dari toko, gue sambil browsing di mobil, ketemu orang jual Noctilux 095. Gue beli tuh, dapatnya murah banget, gue beli. Udah, gue punya dua lensa, gue gak punya body. Gue itu lumayan gini, karena waktu selama gue pakai digital mulai dari Nikon, Canon, segala macam, gue selalu pakai manual. Okay. Gue gak pernah pakai menu ya? Aperture. Malah gue gak ngerti tuh kalau gue pakai aperture kayak apaan sih gitu. Jadi gue selalu manual. Jadi benar-benar manual nyari semua sampai dapat gitu. Tapi belum pakai light meter. Masih ya based on kan kelihatan gitu. Nah, terus nah begitu gue udah pakai Leica, udah ceritanya tadi gue punya dua lensa kan. Nyari selama 2 minggu, 3 minggu tuh gue nyari. Enggak lama gue dapat trip ke Korea, di sana juga gue nyari enggak nemu. Memang lagi enggak ada barang di mana-mana. Gue balik Indonesia dapat. Enggak kepikiran second tuh ya waktu itu ya. Nyari second tuh enggak apa-apa. Enggak dapat. Enggak ada lagi, enggak ada barang, lagi kosong mau ke di mana-mana. Akhirnya dapat tuh. Gue beli sama temen gue Niki Tanjung. Dapat dari Niki, gue beli tuh, dapat M9. Udah aku pakai itu. Pakai lama, setahun dua tahun lah gue belajar pakai itu. Dari situ kan ya itu karena di komunitas Leica ada dua orang nih, Benny sama Tommy, itu udah dengkut e-film. Mereka pakai Leica M6 sama MP. Gue ngeliatin nih orang kok kayak zaman batu ya, masih pakai film. Gue selalu ngelirikin mereka tuh, kok oh, zaman purba kali ya. Terus gue liatin hasilnya, gue belum tergoda buat ini. Sampai suatu waktu, gue pas lagi main ke Singapura mau lihat pameran Andy Lebowitz. Benny ngeliatin print, salah satu print foto kalernya dia slide, yang dia cetak di US. Itu printnya sekarang udah gak ada, karena kertasnya udah gak ada. Ngeliatnya tuh gue ambil bengong, gila bagus banget. Itu bagusnya tuh yang benar-benar gue gak pernah lihat dalam hidup ini pokoknya. Foto sebagus itu printingnya. Terus gue nanya lo pakai apa? Pakai ini. Udah, pulang dari kamar, keluar dari rumahnya itu, kita mampir ke toko di Singapura, gue beli tuh. Gue beli Leica MP, itu kamera pertama gue. Terus isi film, gue motor keliling. Mampir ke kameranya Annie Leibovitz. Begitu gue liat Annie Leibovitz foto-fotonya semua tuh, gue langsung nyam, oke, fix gue pindah film. Itu benar-benar gue liat, gue sampe emes, kok bisa begini ya? Colornya, apa namanya, rasa yang dia deliver gitu. Ya terlepas dari kepiawaan fotografernya pastinya, tapi presentasi gambarnya itu tuh beda aja gitu. Tone color, kontras segala macem, enak aja dilihat gitu. Itu gue suka banget. Ya udah gue belajar, pulang dari situ gue makin getol, mulai belajar develop. Gue belajar sama Mas Tommy, ngajak dia kesini, dia datang, gila baik banget orang. Bawa semua peralatan, cairan, nyuci kita kesini, belajar nyuci. Beberapa teman-teman gue undang, kita ngumpul, diajarin sama dia. Selesai dari situ gue berusaha memperkaya diri lah, baca, lihat YouTube segala macam, sampai akhirnya gue coba-coba segala macam ngerjain sendiri. Itu akhirnya sampai bisa dapat bikin sebuah lab bareng sama teman-teman Sub and Film. Jadi setelah kita nyobain, Sub and Film mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah itu gue sama teman-teman kita sampai dapat SOP-nya tuh. Oke, kalau nyuci begini, sampai yang tadi kok begini banget ya hasilnya. Kita ulang lagi, terus dihalusin, kocokannya dan lain-lain lah. Sampai kan dapat sebuah formula yang menurut kita udah gila nih bagus gitu. Menyenangkan hasilnya. Nah, dari situ gue mulai belajar cuci color sama slide gue belajar juga. Nah, pada saat teman-teman semua yang lain pada, malas lah cuci color ribet, kalian jaga suhu, pergi slide ya. Nah, itu gue memberanikan diri, beli chemicalnya, belajar nyuci. Sampai belajar nyetak sendiri. Nah, jadi sekarang di Sub and Film kita udah bisa nyuci, cetak, bahkan cetak warna kita bisa. Oke. Nah, jadi benar-benar semuanya pure analog. Nah, cuma itu dari awal itu belum kepikiran buat ngerjainnya sebagai pekerjaan profesional. Oke. Masih hobi aja, jalan-jalan, hunting, keliling sama teman-teman, ngumpul-ngumpul gitu. Nah, suatu waktu gue ketemu sama beberapa orang yang pengen, yang menawarkan gue buat bikinin website gratis. Mereka anak-anak baru pulang dari luar negeri, bikin company baru. Mas, kita bikin lo website dong, kita endorse gitu. Oh boleh, ayo deh ngobrol. Pas ngobrol-ngobrol, gue diliatin fotonya hasil kerjaan mereka. Gue liat, boleh gak kalau gue foto sendiri aja? Karena gue gak suka taste fotonya. Terus
oh kenapa mas? Ya terus gue liatin foto gue, gila bagus ya, menurut mereka okay, bagus gitu. Ngobrol-ngobrol malah ketemu, malah akhirnya gue jadi bagian dari perusahaan itu sekarang, dan kita melebur jadi satu dan bikin company baru, makanya akhirnya gue jadi sekarang udah pro kerja beneran sebagai fotografer. Apa yang Mas Topi gak temuin di digital? Banyak sih, yang pertama proses. Kalau analog itu ada proses kita itu meng-create gambar. Sebelum gambar itu jadi, kita udah tahu itu bakal seperti apa. Itu bedanya sama digital sih. Kalau digital, menurut gue itu banyak faktor luck. Okay, luck itu kadang-kadang surprising momen yang ya kalau dapat bagus ya syukur ya. Tapi kan kita nggak bisa bergantung sama luck terus. Nah kalau analog, gue ngelihat ini semua udah by design. Jadi gue nggak akan mencet kalau gue nggak yakin ini akan gue pakai. Dan habit itu sangat menguntungkan dari segi waktu. Waktu dulu gue motret digital, shooting satu orang aja gue bisa nggak dapetin gambar 1000 gambar. Which is yang akan kepake cuma 3 biji. Lo bisa bayangin berapa jam gue harus ngabisin waktu depan komputer buat milih yang mana. Kadang-kadang cuma buat gerakan tek ada 300 gambar. Cuma beda dikit doang. Nah, begitu gue pakai analog, gue cuma nunggu sampai yang gue mau. Nah, lama-lama kita terbiasa sih, sampai yang teklek, ya udah gue mau cuma itu. Jadi jarang banget sekarang gue ngulang satu scene, satu adegan, lebih dari 3-4 shot. Dulu waktu zamannya memang belum ada era digital, Mas Tompi, pernah gak ada interaksi kamera orang tua kayak atau kamera saudara? Gak pernah, gue gak pernah pegang kamera dari kecil. At all? At all. Tapi gue gak punya, keluarga gue tuh gak terbiasa dengan motret. Oke. Di potret mungkin lebih biasa ya? Enggak juga. Itulah kenapa gue kalau nyari gambar gue kecil tuh susah. Gue gak punya gambar, gak banyak gitu, paling ada 1-2 biji gitu. Itu pun dari foto keluarga orang lain yang kebetulan gue ada di situ. Jadi kalau gue sendiri gak punya foto nyokap gue muda. Gue setuju dengan statement yang mempertanyakan ngapain sih ribut antara film sama digital gitu. Karena menurut gue juga ini bukan masalah lo terus shoot film terus foto lo jadi lebih bagus, bukan. Enggak, not at all, bukan itu reason gue juga buat shoot film gitu. Tapi ada, ya itu tadi, satu memang prosesnya yang gue suka. Yang kedua ada personal reference yang menjadi acuan gitu, gue mau gambar yang seperti apa. Dan mata gue memang lebih seneng gambar yang film look. Yang film. Nah terus kalau membandingkan antara, oh ngapain repot-repot, digital juga sekarang udah bisa. Lu bisa dapat digital, lu bisa dapat film look. But it's still just look. It's not analog. Buat kita yang udah biasa shoot analog, itu beda banget analog look dari yang lo dapat di file digital dengan hasil film beneran, itu jauh banget bedanya, sangat jauh. Ya walaupun kadang-kadang kalau udah di blur kita juga bingung milihnya. Tapi kalau misalnya hasilnya digandeng, ya jadi nggak fair kalau misalnya ngebandingin ini satu foto nggak tahu pakai apa, ini satu pakai film, ayo diacak nih mana yang film mana yang enggak, itu nggak bisa. Kecuali foto yang sama. Kalau foto yang sama tuh misalnya gini, ada satu orang, gua foto pakai digital terus gua foto pakai film. Hasilnya dua-duanya diliatin, ya dengan scene yang sama itu berasa bedanya. Banyak fotografer digital yang hebat-hebat gitu. Gitu juga sebaliknya. Banyak juga orang pakai film nggak bagus-bagus hasilnya. Gitu, jadi bukan faktor apa yang dipakai, tapi mau ngapain. Nah, cuma satu hal yang pasti yang tidak ada di digital adalah interaksi yang lebih intens. Kalau digital, perhatiin deh, kalau kita kerja di studio, habis kita jepret, mata kita tuh langsung ke monitor. Kita tuh kadang-kadang nggak peduli modelnya lagi ngapain. Nah kalau analog, kita nggak buang waktu buat itu. Jepret, udah, kita langsung ke modelnya lagi, ke subjek yang lagi difoto. Jadi that kind of apa ya, interaction yang gone sebenarnya. Nah buat sebagian orang mungkin nggak penting, buat saya itu sangat penting. What is your style photography? Do you have any particular style? Basicnya, pada dasarnya saya senang fine art. Fine art? Ya, saya senang, saya nggak suka gambar yang terlalu kebanyakan. Saya berusaha menghindari apa yang orang sedang banyak kerjain. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, saya senang menerjemahkan sesuatu itu dengan cara yang baru. Gitu. Melihat sesuatu dengan cara yang nggak sama. Misalnya, dan saya nggak seneng gambar yang terlalu dimanipulatif. Misalnya, baik itu eventnya gitu. Misalnya saya foto pre-wed, saya nggak seneng kalau nyuruh, ayo dong pelukan kelihatan seperti itu bukan saya. Jadi saya biasa akan memberikan sebuah narasi ke mereka, sehingga mereka akan menjadi bagian dari narasi itu dan
melakukan apa yang seharusnya mereka akan kerjakan. Mm-hmm. Kalau emang menurut mereka mereka pengen jadi pengen pelukan, ya udah itu yang akan saya ambil. Tapi kalau ternyata cuma mereka cuma saling lihat-lihatan, ya udah cukup begitu aja. Tanpa harus ayo peluk, ayo cium, nggak sampai begitu sih. Mas Tommy, perlu nggak sih sebenarnya seorang fotografer itu menentukan genre? Atau ada yang bilang juga, ya lu kalau memang lu fotografer, you have good eyes, lu harusnya bisa segala, semua style. Saya tapi, pikir sih, kalau saya sih sekarang tidak, saya pribadi ya, saya nggak pernah menetapkan diri saya sebagai fotografer tertentu sih. Saya bisa moto apa aja. Dan sebenarnya saya pikir begitu sih. Jadi, kita kan sering dikotak-kotakan dengan, fotografer produk. Oh, fotografer wedding. Hmm. Oh, fotografer food. Musik. Pada dasarnya kan sama aja. Mas Tommy kalau wedding juga pakai film? Iya, saya full film. Sampai sekarang? Semua kerjaan saya full film. Sampai foto iklan, foto fashion, kawinan, semuanya. Udah tau gak, sampai berapa roll satu wedding? 10 roll paling. Ya, cukup kan? Body kan kita cuma butuh 75 gambar. Body satu? Iya. Oh enggak, kalau body suka pakai dua body. Jadi kalau saya shoot, ya. Saya the whole wedding? The whole day? Holy shit. So itu cuma 360 yeah. frames? Udah cukup kan? Iya yeah, sih. Itu aja udah bingung milihnya. Persentase? So far alhamdulillah belum gak ada yang sampai gak jadi. Itu 10 roll ada pilihan gak mas? Misalnya 5 warna, 5 black and white? Iya yeah, biasa saya gituin. Jadi biasa saya selalu bawa dua kamera. Satu color, satu baby. Okay. Jadi supaya gak repot ganti-ganti dan nunggu-nunggu habis kan. Dan satu kamera memang khusus buat portrait misalnya. Satu lagi memang udah buat lebih wide gitu. Itu pertimbangannya apa mas Tom? Misalnya klien ini dengan era seperti sekarang ya, sosial media sudah. Mas Tom lihat dong hasilnya. Hari ini foto malam jadi. Okay. Kan kita punya live sendiri, jadi nggak terlalu benar. Nah itu keuntungan bisa nyuci sendiri sih. Ya. Saya mau tanya mas Tom, kelemahan film apa menurut mas Tom? Nggak bisa lihat foto, lihat langsung. Nggak bisa siapa klien nih kalau bisa ya? Pakai iPhone biasanya. Biasanya serius. Biasanya kalau saya dapat scene yang menurut saya bagus banget ya. Setelah saya foto, terus saya habisin tuh. Terus baru saya pakai iPhone, cepat sekali. Saya liatin, ntar kira-kira kayak gini jadinya. Wah, mereka sudah biasa senang gitu. Karena gini ya, dulu itu waktu awal-awal saya sempat pakai dua kamera. Tiga malah. Film color, film BW, sama digital satu. Oke. Okay. Waktu saya foto, nah sayangnya tuh beberapa foto justru bagusan di digitalnya. Karena saya lagi megang digital kan, cepet kasihkan, lupa kalau pada ada yang wajib nih. Nah sekarang saya gak mau lagi. Udah pasrah aja dengan dua yang saya punya, dengan analog yang saya punya. Karena begitu kita standby ini udah, karena momen yang harusnya tadi memang diambil sama digital, seharusnya kan diambil sama analog. Cuma gara-gara saya lagi gak megang analog aja. Motret ini kan bukan masalah, kita bukan tukang foto keliling gitu. Nah dan orang harus mulai berubah melihat pekerjaan fotografer ini bukan tukang jepret gitu. Kalau tukang jepret mah dia juru ponakannya aja kasih kamera jepret sendiri gitu. No, kita coba memframing sebuah kejadian yang mungkin nggak akan berulang dalam kehidupan ini. Nah, ada beberapa hal yang saya pikir perlu orang itu diedukasi gitu. Yang pertama bagaimana mengapresiasi hasil. Yang kedua bagaimana menghargai profesi fotografer. Nah ini hal-hal yang sering miss gitu. Mereka nganggap fotografer itu ya tukang foto nggak penting. Gitu. Makanya kalau misalnya rapat keluarga buat budgeting, tukar roll belakangan tuh ya. Belakangan dan sisa budget. Gitu ya. Padahal nanti begitu hasilnya nggak sesuai yang dia bayangin, ngamuk-ngamuk. Gitu. Jadi ini kan momen yang penting banget sebenarnya. Dan nggak semua ada 1000 fotografer, 1000-1000-nya mungkin akan menghasilkan gambar yang berbeda. Nah tinggal pilih dia case-nya mana yang sesuai. Gitu. Nah orang harus mulai diajarin mengapresiasi profesi ini. Dengan makin marketnya kamera di mana-mana dan ada yang makin terjangkau juga dan atau mungkin juga keadaan sosial kita juga makin ekonomi kita makin bagus bisa beli karena kadang-kadang kamera klien sama kamera fotografer bagusan klien ya misalnya gitu ya itu Mas Tommy melihatnya gimana fenomena kayak gitu karena everybody can take photographs. Yep. Everybody can shoot pictures, everybody can buy shot looks. Ada positifnya ada negatifnya sih. Positifnya adalah orang yang ingin menjadi fotografer akan sangat banyak dan ya seperti kita tahu sekarang banyak membanting harga gila-gilaan itu sampai akhirnya ya hal inilah yang membuat kadang-kadang profesi fotografer itu menjadi terkesan
cipu gitu, karena memang banyak ngebanting harga sedemikiannya supaya dapat pekerjaan gitu. Tapi di positifnya adalah ya, positifnya adalah orang harusnya jadi lebih bisa mengapresiasi harga sebuah foto gitu. Orang lebih lebih banyak orang yang mulai belajar foto bagus tuh kayak apa sih gitu, membaca foto itu seperti apa sih seharusnya. Kalau buat Mas Tompi, foto yang bagus tuh foto yang buat saya, foto yang bagus itu adalah foto yang punya cerita. Dan foto yang bagus itu bukan foto yang memberikan efek menyenangkan pada saat ini. Tidak hanya terbatas di situ. Ini yang orang sering, yang menurut saya orang sering salah. Terutama wanita-wanita yang pengen kelihatan cantik di sebuah gambar. Mereka tuh gini, ibu-ibu biasanya begitu dari foto, lihat dong, cakep, ini bagus karena dia kelihatan manis di situ. Ya, nah belum lagi kalau kita ngomong masalah dia yang berlebihan, orang gendut, hitam, di foto pengen kelihatan putih, kurus. Akhirnya fotografernya macam-macamin deh biar kelihatan seperti itu. Dia seneng liatnya. But can you imagine, 15 tahun lagi kita lihat foto yang sama, ya anak cucu kita akan berpikir, oh ternyata nenek gue putih dan cakep ya. Kebayang nggak kalau dari zaman Soekarno? Ya, udah dari zaman Soekarno, udah ada Photoshop. Mungkin kita nggak akan kenal wajah Soekarno seperti yang kita tahu sekarang. Mungkin kita, ya, mungkin kita pikir Soekarno tuh wajahnya pokoknya nggak seperti sekarang aja. Gitu, ya kira-kira begitu. Jadi buat saya foto yang bagus itu foto yang punya nilai historical, yang akan menjadi, yang akan menjadi bukti sejarah sebenarnya. Dan value sebuah foto itu meningkat dari tahun ke tahun. Buat teman-teman nih Mas Tompi yang mungkin nah, dia kayak enak pakai Leica, kamera mahal gitu ya. Ada tuh yang jargon-jargon begitu. Dia kan having to save. Berarti dia belum tahu, berarti dia belum ngerti motret itu apa. Hanya orang yang enggak ngerti motret yang bilang pakai Leica pasti bagus. Apalagi kalau kita pakai analog ya. Kamera analog tuh sama aja semuanya. Dulu saya berpikir sama. Ah, Leica pasti bagus. Dan memang iya Leica tuh bagus. Saya nggak bilang Leica itu nggak bagus, tapi kalau orang berpikir, wah dia pantas aja bagus karena pakai Leica, berarti itu orang nggak ngerti. Belum ngerti motret, dia baru ngerti jepret. Oke, ini tas kamera gue. Basically sebenarnya ini bukan tas kamera. Ini lebih ke tas fashion sebenarnya, tas buat jalan-jalan. Cuma gue rubah fungsinya jadi tas kamera. Dalamnya gue ambil dari tas kamera lain, gue masukin ke sini. Ya, karena gue senang, karena gue jarang nemu tas kamera yang kulitnya itu bagus, udah gitu ditenteng itu keren gitu. Biasanya ya tas kamera banget bentuknya. Kalau ini kan enggak. Kalau dilihat dari jalan-jalan di luar tuh kesannya kayak bukan tas kamera gitu. Kayak tas abang-abang. Nah, terus dalamnya itu biasanya gue selalu bawa beberapa roll film. Nah, ini Ilford Delta 400. Ini film color favorite gue, Fuji Pro H400. Nah, biasa selalu bawa 2-3 doang, enggak pernah banyak. Karena memang buat motret yang sifatnya alasan apa? Lu Mas Tompi kenapa pilih Ilford HP? Kalau Ilford gue seneng karena secara harga juga nggak terlalu mahal, dan itu hasilnya bagus banget. Gue seneng grainnya, ya, gue seneng grainnya, gue seneng kontras yang dikasih. Ini BW favoritnya Mas Tompi? Ya, BW favorit gue sekarang mungkin 2 tahun terakhir semuanya gue pakai Ilford. Oke. Okay. Sebenarnya nggak ada bukan satu keharusan sih kalau nggak ada ini terus gue nggak mau motret. Kadang-kadang suka pakai 3X juga, T-Max dan lain-lain. Sorry, kalau ini color. Ini foto film color favorite gue juga, Pro H400. Seneng sama rendering color-nya, karakter soft gambar-gambarnya, gue seneng. Nah, ini yang paling penting, gue selalu bawa ini kemana-mana. Walaupun di kamera yang gue pakai kadang-kadang udah ada light meter bawaannya, tapi sering kali gue pakai spot meter sih. Dan Seikonik pilihan gue. Karena kadang-kadang gue suka motret yang meteringnya itu ke highlight, kadang-kadang ke shadow gitu. Jadi tergantung apa preference yang gue mau create gitu. Seperti tadi gue pernah ceritain, bahwasanya idealnya kita bikin gambar yang udah tahu mau ngapain dulu. Jadi bukan ya serahin ke kameranya, kita cuma mencet doang. Nah, ini penting banget, kalau nggak ada ini kayak susah nembak-nembak jadinya. Nah ini, biasanya gue bawa dua kamera sih, ini kali ini cuma bawa satu kamera. Ini salah satu kamera favorit gue sekarang. Handy, kecil, bentuknya lucu, fashion banget, oldie.
buat Budi katanya. Nah ini FM3A Nikon dengan lensa Nok Nikkor 58mm 1.2. Gue senang lensa ini ya, terutama buat shoot BW. Kalau color gue nggak terlalu suka ya, biasa gue nggak pakai ini buat color, gue shoot buat BW doang. Gue senang renderingnya yang klasik, udah gitu bokehnya juga unik banget. Walaupun nggak selalu gue shoot di 1.2, kadang-kadang shoot di F16 malah. Ini kamera bundle, gue beli second. Apalagi ya? Dulu berapa Mas Tompi belinya? Belinya cuma 6 juta. Sekarang? 6 juta. Sangkanya harga segituan kok. Masih segitu. Kalau yang barang-barang yang masih bagus sekitar segituan. Kalau misalnya barang yang udah agak bapuk mungkin sekitar 3 juta 4 juta kali. Ya. Itu body only ya 6 juta? Body only. Kalau yang agak mahal mungkin lensanya. Lensanya juga sekitar range 20 sampai yang kalau baru mungkin bisa dapat sekitar 65 juta. Yang ini. Tapi kalau yang secondnya nggak nyampe lah. Ya. Terus strap mah ada spesial. Strap ini gue lupa sih mereknya. Kayaknya apa ya? Atau di mereknya apaan? Nah itu dia, gue nggak terlalu fanatik sama merek-merek tertentu sih. Jadi apa aja. Kadang-kadang gue masuk toko gitu ngeliat, oh ada barang bagus gitu. Gak mahal, gak terkenal, ya udah tetap aja beli gitu. Emang suka. Gitu. Jadi nggak harus yang branded. Kalau buat beginian nggak harus yang branded. Tadi Mas Tapi bilang biasanya ada dua kamera, satu lagi apa Mas Tapi? Biasanya satu lagi Leica MP. Okay. Leica MP, nah itu yang gue lebih sering pakai buat color. Nah itu buat yang colornya ini. Lensanya apa biasanya yang terpasang di MP? MP itu gue selalu bawa dua lensa sih, 28 Kron atau 21 Semilux. Oke. Okay. Ya dua itu. Jadi bukan 35 atau 50 yang. Gue jarang pakai 35. Gue punya tapi gue gak pernah pakai. Malah lagi dipinjemin orang, sampai sekarang belum balik-balik. Alasannya? Lebih bukan itu katanya legendanya. Gue lebih senang 28, lebih close gitu, lebih dekat sama subjek. 28 atau 21 sekalian gitu. Atau 50, kalau 50 kan favoritnya semua orang ya. Lensa favoritnya untuk Leica Glass, Mas? 50 Nokti. 50 Nokti? Yes. Di bentuk kata orang itu sulit terfokus. Untuk film apalagi ya? Sulit karena nggak biasa aja. Apalagi Mas Tompi? Terus biasanya gue selalu bawa buku satu. Nah kali ini memang kebetulan lagi bawa buku sendiri aja. Ini buku yang gue baru kerjain, Four Days in Chennai. Tela something sampai buat Facebook. Belum keluar bukunya ya. Oh, ini belum publish. Belum publish. Ini masih okay. Masih test print. Kapan masih test print? Harusnya dalam 1-2 minggu. 1-2 minggu ini. Jadi masih nunggu ya. Ini baru test print. Biasanya gua selalu bawa. Dan biasanya bukan buku gue. Sekarang kan gua memang bisa dikatakan mulai merintis pekerjaan sebagai pro. Kerja gitu, motretnya kerja gitu. Jadi sering traveling gitu. Kadang-kadang nyanyi juga traveling gitu. Dulu nggak kepikiran buat pergi itu pulang dengan sesuatu gitu. Nah sekarang gue pengen setiap gue pergi pulang terus jadi buku, walaupun cuma sehari dua hari jadi buku tentang daerah itu. Jadi gue supaya lebih terpicu buat ngerasain apa yang ada di sekitar gitu, berinteraksi dengan apa yang berubah di sekitar gitu. Dan gue pikir bikin buku itu bukan masalah kita mau ujung gigi, pengen mempamerkan hasil, bukan bahasa itunya. Jadi kalau nunggu itu mungkin orang nggak akan pernah bikin buku. Gitu, selalu ada yang lebih jago di atas kita, selalu ada yang lebih hebat lagi. Jadi lebih ke sharing experience aja. Apa yang gue lihat hari ini, dia, orang lain nggak akan lihat apa yang, dengan hal yang sama, dengan cara yang sama. Jadi itu sih yang gue pengen share. Ada nggak sih satu foto Mas Tompi yang Mas Tompi banggain banget? Yang dalam hati nih Mas Tompi ya, pas ngeliat. Banyak sih. I'm good. Banyak foto-foto gue yang gue tuh suka banget gitu. Maksudnya ada satu mungkin bisa Mas ceritain. Nah, salah satunya ini sebenarnya. Ada orang lagi jualan balon yang mukanya ketutup dengan balon. Yang buat menarik adalah warna kuning ini sama dengan warna bagian dari kain sarinya si penjual balon ini. Dan tembok juga. Terus merahnya kawin sama tembok belakangnya. Gitu. Terus enggak ada orang lain, cuma dia doang, tapi ada beberapa shadow-shadow lain. Nah ini buat gue nih foto ini, gue seneng komposisinya, gue seneng colornya, gue seneng message yang ada di dalamnya. Kalau street apa enaknya dibanding dengan ngeliat Raisa? Street ini lebih apa ya, lebih ke feeding my soul gitu. Jadi apa sih yang Mas Tompi cari di street? Gue motret tanpa di street itu gue bisa motret tanpa harus ada pesanan-pesanan tertentu gitu. Nggak ada gejolak buat harus bagus gitu, nggak ada paksaan untuk mengimpresi orang lain, nggak ada.
jualan buku foto tuh nggak segampang jualan buku porno ya. Kalau buku porno kan banyak. Kalau Mas Tompi itu senior udah pasti bisa. Kalau buku foto tuh susah jualan. Karena yang market orang Indonesia tuh orang kita belum terbiasa untuk beli buku foto. Okay. Beli buku baca aja susah apalagi download foto, foto yang ada gitu ya. Nah, download foto sama screen capture. Ya udah teman-teman udah lihat tadi interviewnya di episode ketiga I Got You Back. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari interview kali ini. Tadi barusan Tompi yang mendengar, gue juga berusaha interviewnya I Got You Back episode ketiga tentang analog fotografi dan seputarnya. Dan jangan lupa teman-teman di bawah frame ini ada gambar jempol begini sama gambar jempol begini. Kalau kalian suka, klik yang ada yang gambarnya begini ya, jempol yang ada apa. Kemudian buat kalian yang mau komen, silahkan komen apapun di bawah sini. Mau nyela, mau ngirim duit, mau ngirim ide, apapun gue terima. Atau mau ngasih rekomendasi, leh interview ini dong, tulis aja di bawah. Oke, okay? Dan terima kasih udah subscribe. Dan sampai ketemu di episode ke-4. Siapa dia? Ya, kabar guys. Bye.